Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Giraya Naim, Nova Rizka Zorif, yang kameramennya Alfa Baby Herman, dan ada Sultan Atar Malik Ibrahim. Yang dan ada Agi dan ada Abian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengobservasikan sekolah kita. Pertama ini kita ini berada di SMA Islam Al Azhar 4 Kemang Pratama. Di SMA Islam Al Azhar 4 Kemang Pratama memiliki 4 lantai dan setiap lantainya terdiri atas 7 kelas. Dan dua pasang kamar mandi, satu pasangnya ada untuk cowok dan cewek. Nah, kita bisa lihat sekitar kita. Tuh, itu sekolahnya ya. Untuk yang pertama, kita akan ke kelas kita yang tercinta dulu nih, F5. Ya, masuk. Jadi di X5 ini, basically seluruh kelas itu terdapat smartboard ini, salah satu fasilitas dari SMA Islam Al Azhar 4 Kemang Pratama. Smartboard ini digunakan untuk aktivitas pembelajaran sehari-hari. Jadi kalau nulis, basically kayak papan gantikan papan tulis, tapi fungsinya lebih banyak lagi deh fungsinya. Yeah. Nah, di kelas ini terdapat 40 bangku. Iya, 40 bangku. Terus itu di belakang ada locker buat murid-murid kita simpen barang. Ya, ini ada 2 AC. Dingin, enak. Dingin nih, Wan. Terus kita keluar lagi, kita lihat fasilitas lainnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini ada aula lantai 4. Nah, di aula ini biasa dipakai buat kegiatan olahraga, kegiatan seminar sini sih. Ini biasanya bisa ada tempat seminar, tempat olahraga, kita olahraga. Kita bisa lihat juga di sini. Di bawah ini ada pemandangan tentang bisa jadi tempat kita sholat atau olahraga di situ juga di bawah. Tempat apel pagi juga di sini biasanya. Kita bakal review kamar mandi ya. Ya, review kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Iya, iya. Ini ada kamar mandi, kita bakal review kamar mandi. Kamar mandinya kita review. Ini dua kelas travel. Airnya enak lah pokoknya, enak. Segar banget. Ini ada tempat di mana kita membuang hajat ya. Ini ada wastafel nih, ini airnya. Ini buat wudu nih. Airnya kenceng banget. Nah, buat kan? Ini dua tempat mandi. Ada yang duduk, ada yang jongkok. Nah, meski itu kita lihat di sini ada di lorong ini terdapat 4 kelas yaitu 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 dan di lorong tadi situ terdapat 10-5, 10-6, 10-7. Nah, ini itu aja ya? Ini udah selesai ya kita ya? Iya. Nanti udah selesai video dari kita. Udah 2 menit. 4. Kita review tangga. Ruang musik. Oh iya, review musik. Ruang musik lantai 4. Itu bukan ruang musik utama sekolah ini, tapi ya it gets the job done. Ya. Ini ceritanya di fast forward ya. Nih, kameramen kita dari tadi nih. Alfa Teddy Hero Hidayat. Alfa Teddy Hidayat. Ini ada ruang guru nih, itu ruangan eskul musik dan paduan suara nih, ada drum, ada macam-macam lah dalamnya. Ini ada tangga, keren banget view-nya guys. View-nya jalan. Kita bisa lihat jalan di luar, bisa lihat
ruko di Kemang. Nah, di sini nanti ada apa nih? Fasilitas yang akan baru nih. Oh iya, nanti di tangga yang di sebelah situ bakal ada lift. Ada lift. Jadi untuk yang anak yang masih yang sekolahnya di apa yang kelasnya di atas banget nih bakal kebantu banget dengan lift. Iya. Tapi masih lama banget lah jadinya. Sekitar 2 tahun lah ya. Iya, 2 tahun. Nah, ini kita ambil catering kita di sini nih. Tapi ini tempat perempuan. Ya. Nah, sistemnya prasmanan guys, kita bisa ambil. Ini tadi ya kamar mandi tadi, jadi ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah situ. Ya. Ini ada ruang musik kita ya. Ruang musik biasanya kalau orang latihan paduan suara di sini nih. Sini. Ini ada angklung dalamnya, ada keyboard. Biasanya suka di situ. Ya, oke, kayaknya itu aja ya dari kami ya. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.